Jadi malam ini kita sama kru LS081 masih rapi-rapi ya teman-teman ya. Kita tempelin parfum-parfum biar wangi nanti mereka berangkatnya. Ini bangku yang di-style baru baris kanan. Ngopi lur, ngopi. Ini kopi ya. Ini kopi kan, Di? Iya, Pak. Iya, kan? Kopi apa namanya? Kopi panggang? Kopi kampung. Iya, tapi kopi panggang bahasanya, kan? Iya, di panggang. Sudah mulai tercium aroma wangi, kan? Aromanya sudah mulai wangi. Nah, mantap. Biar wangi. Ini untuk ngegeser-geser bangkunya, ngerubah posisinya lumayan ini, teman-teman. Yang dua nyusun bangku, yang dua masangin parfum ya. Jadi kerja sama yang kompak. Berarti kalau stylenya dia dari sebelah kiri ini, Bang Agus ya? Dari sini? Iya. Yang di kanan mah enggak? Saya salut ya sama krunya ALS, mereka tetap fight ya malam-malam juga teman-teman ya. Ya tapi memang karena tanggal 7 itu mereka sudah harus ngelain ya. Besok udah tanggal 6, mau tidak mau beberapa bagian inti yang harus diperbaiki atau apa ya, contohnya kayak semacam jok ini penting juga ya, mereka harus kejar beres malam ini ya. Ini udah jam 22 lewat 33, mereka masih bekerja ya. Bang Agus tiarap di bawah nih teman-teman. Untuk nyetel bangkunya, kalau badannya kayak saya besar sedikit kerepotan ini. Thank you.
Ya, kunci meja lo. Ah, enggak tahu kok, Pak. Pas mau serena di belakang. Kita istirahat dulu sebentar ya teman-teman ya. Ini baru sampai baris belakang sebelah kanan. Nanti mereka harus merubah lagi yang kiri ya, supaya nanti di waktu keberangkatan sudah terkondisikan semua tentunya. Tip yang mana? Oh, ini belum benar. Harus ada plastis ya, Bang. Oh. Pakai plastis. Enak suaranya. Harus ada plastisnya, Bang. Coba besok aku cari plastis ya. Ada 221 bukan? Bukan. Kita coba ke bawah dulu teman-teman ya, sambil menunggu Bang Sumo. Kita nongkrong di depan dulu. Istirahat dulu sejenak ya. Di sini ada ILS 014. Nah, untuk julukan baru ALS 081 ini saya sudah dapat informasi ya. Tapi besok deh. Nanti setelah tertempel baru kita ini ya, teman-teman ya. Tadi sempat ngobrol sama Bang Maman. Dia udah cerita julukannya untuk bus ALS 081 akan dibuat apa ya. Kita lanjut aja ya di sini teman-teman ya, untuk nunggu Bang Sumo. Nanti setelah selesai ketemu dengan Bang Sumo, baru saya kembali ke Kota Bogor ya. Ya segini sih, masih sore sih. Sore banget. Ini parkiran di Pool LS Tanah Tinggi Tangerang jadi rapi ya, setelah diganti konblok. Dirapikan kembali jadi mantep. Oke, tetap stay tune di Pangadang Official.